I will do it for you. Hai guys, aku hari ini kunjungan ke Kebun Raya Bogor. Tapi pertama-tama kita beli tiketnya dulu ya. Untuk harga tiket ya berbeda ya antara hari biasa dan hari libur. Jadi aku kesininya sengaja agak pagi agar nggak terlalu rame dan nggak terlalu panas. Bingung nih guys, mau kemana dulu ya? Akhirnya aku ke Tugu Dua Abad dulu guys. Tugu ini dibangun pada tahun 2018 untuk memperingati 200 tahun berdirinya kebun ini. Oleh karena itu, tugu ini dinamakan Tugu Dua Abad. Guys, kita lanjut keliling lagi yuk. Guys, aku tertarik melihat pohon kapuk ini, guys. Oh iya, di sini juga ada tata tertib yang harus dipatuhi ya, guys. Aku lagi makan guys, tapi tiba-tiba Pak Jokowi lewat. Jadi ini aku habis makan, kita langsung ke Taman Akuatik. Now baby don't hang up, so I can tell you what you need to know. Baby I'm begging you, just please don't go, so I can tell you what you need to know. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. Sekarang kita ada di tanaman palem dan sekarang sekitar pukul 11 dan ini panas banget tuh. Panas banget. Tapi tetap ramai.
Jadi, aku sedang berjalan, melihat sekitar, dan ada berbagai jenis pepohonan. Di antaranya ada pohon gaharu, ada pohon terap, ada pohon jodoh, dan pohon-pohon lainnya. Selain itu, pohon-pohon ini juga bisa tumbuh sampai 45 atau 60 meter ke atas. Sebenarnya, pohon jodoh ini adalah dua jenis pohon yang berbeda, tetapi karena ditanami berdampingan dan pohon ini juga memiliki perawakan yang sama, maka masyarakat sekitar menamai pohon ini sebagai pohon jodoh. Pohon yang di sebelah kiri adalah pohon merati tembaga, sedangkan pohon yang di sebelah kanan adalah pohon Ararat. Pandan ini bisa dijadikan berbagai macam kerajinan tangan seperti tikar, tas, dan lain-lain. Oke guys, sekian dulu kunjungan dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Have a nice day, bye.